Kitab Bulughul Maram itu ditulis oleh seorang imam muhaddith, seorang ahli hadith yang dikenal uh, dengan Ibn Hajar al-Asqalani Ibn Hajar al-Asqalani itu adalah Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Jadi kebiasaan orang zaman dahulu, ulama terdahulu itu namanya enggak jauh pak Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, gitu. <laughs> jadi apa mutabah? Ada namanya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad. Seperti itu, nah, kalau kita ini nama, nama bapaknya Warno, anaknya Warto. Itu kan gak jauh-jauh amat ya, jadi sama dengan seorang ulama besar di bidang ilmu fakih dan ilmu tasawuf yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Al-Ghazali At-Tusi. Siapa beliau? Kitab uh, kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang berkaitan tentang fikih. Kitab yang menyangkut masalah ibadah dan akhlak di dalam ibadah kepada Allah. Beliau adalah Imam Syuhabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud Ibnu Ahmad. Beliau dikenal atau al-Ma'ruf sangat masyhur dikenal dengan Ibnu Hajar. Uh, Lakopnya atau panggilannya itu adalah Ibnu Hajar beliau sangat dikenal dengan Ibnu Hajar kenapa disebut Asqalani karena beliau itu berasal dari satu daerah yang bernama Asqalan ulama-ulama terdahulu itu bangga dengan tanah kelahirannya Pak kalau kita sering menyebut nama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kenapa disebut Imam Nawawi sebenarnya beliau itu bernama Abu Zakaria Yahya bin ini bin ini kenapa disebut dengan Imam Nawawi karena beliau lahir di Nawah di dekat dida, di da di Suriah. Al Ghazali kenapa disebut dengan Al Ghazali? Diambil dari kampung kelahirannya, Ghazal. Abdul Qadir Jilani kenapa disebut dengan Jilani? Karena beliau lahir di Jailan. Di hati Haji Jamaluddin misalnya Al Katapangi <laughs> karena lahir di Ketampang. Jadi jangan malu menyebutkan kampung kelahiran. Karena ulama-ulama terdahulu itu bangga dengan kampung kelahirannya. Oh, kalau saya lahir di Sungai Ambawang, masa mau dibilang di Los Angeles, Pak? Gitu. Ya, bilang aja saya lahir di Ambawang itu. Beliau ini dikenal dengan Imam Ibn Hajar al Asqalan. Kemudian madhab faqih beliau adalah Asy-Syafi'i al, al misri Al-Qahiri. Beliau adalah seorang Qadil al Apa itu Qadil al Kalau dalam istilah akademis itu kalau S1 itu disebut sarjana strata Satu gelar ini, gelar itu dan seterusnya kalau biasanya dalam literasi bahasa itu disebut al-alim S2 nya alamah al doktor qodi di atasnya doktor profesor qodi al itu istilah-istilah pengetahuan nah berkaitan tentang ini beliau sangat dikenal dan masyhur sekali di bidang ilmu hadith akan tetapi beliau sangat fakih, sangat faham di dalam bab fikih madhab syafi'i Beliau lahir itu pada tanggal wulida Beliau itu lahir pada tanggal 12 dari bulan Sya'ban pada tahun 773 Hijriah. Sekarang tahun 1442. Berarti kurang lebih uh, abad uh, menjelang abad ke 8 beliau. Dan beliau diwafatkan pada tanggal 18 uh, bulan Masihinya adalah 1370 Masehi uh, di Mesir. Oleh karenanya hadis yang akan kita sampaikan pada malam hari ini Kenapa Imam Ibnu Hajar itu dikenal di dalam berbagai cabang ilmu Termasuk dari bilang ilmu hadis Karena memang beliau adalah salah satu di antara seorang ulama yang sangat luar biasa Di dalam memahami ilmu hadis Oleh karenanya maka hadis apa kitab maram ini adalah kitab yang merangkum hal-hal yang berkaitan tentang hukum-hukum fikih.